Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi kali ini saya akan bermain map berjudul Escape from Genderuwo. Saya spawnnya di sini. Kita lihat di sini ada apa. Creator, map logo, play. Oke, creatornya YouTube Heneon. Oke, kalian bisa cek ada di deskripsi di bawah. Oke, ini apa nih map logo. Nice. Oke. Saya akan pakai itu untuk thumbnail. Ini ada play, ada coming soon. Ini apa coming soon? Oke, belum ada apa-apa. Nggak ada tombol lagi ya. Nggak ada yang saya bisa kelilingi ke di sini. Kita lihat. Oh, ada lilin sini. Apa ini? Saya nggak tahu. Kita langsung aja mulai kalau begitu. Kita play. Oke. Oh, ada generator. Masukkan ke generator. Oke, golden nugget dapat diinteraksi dan ini misi selesai. Oke, kita mulai. Let's go. Escape from Genderuwo, a Minecraft horror map. Kamu akhirnya akan meninggalkan pekerjaan yang melelahkan ini. Dan jangan lupa untuk mematikan lampu saat mau meninggalkan ruangan. Oke. Apa yang terjadi? Saya di mana ini? Halo? Sabar ya, saya mau atur kontrol saya dulu. Oke, saya besarin touch-nya. Analognya di sini bisa masuk? Nggak bisa. Ini apa ini? Misi berhasil. Saya belum ngelakuin apa-apa. Itu saya bisa interaksi katanya. Oke, sabar. Saya mau kesini dulu. Di sini ada apa? Halo? Manager only. Ada tombol. Lodestone can be placed on lodestone. Oke. Ini manager only nggak bisa masuk. Ini saya bisa buka kayak yang lain? Nggak bisa teman-teman. Di lodestone itu di sini, di mobil kita. Oke, apa yang terjadi? Saya salah taruh kah? Kayaknya harus taruh di atas deh. Oke, kali ini saya akan taruh di atas lodestone-nya, jangan taruh di samping. Kayaknya harus di atas deh. Oke, nice. Misi selesai. Saya harus kemana sekarang? Udah malam, mending lewat jalan alternatif aja deh. Oke, kita berjalan. Kenapa mogoknya di tengah hutan sih? Kita mogok kayak ini. Oke. Saya masuk ke hutan kah atau pergi ke jalan sana? Kayaknya kita harus masuk ke hutan deh. Oke. Halo. Apa ini ya? Apa ini? Ini kuburan ya? Kuburan guys ternyata. Generator. Kita butuh iron ingot. Oke, pertanyaannya di mana kita cari? Saya nggak bisa kemana nih? Ke belakang sini nggak bisa. Oke, kayaknya kita harus keluar dulu. Di sini ada sesuatu. Kayaknya ikutin ini deh. Oke, ini rumah apa? Flashlight. Ada center. Oke. Kok saya nyangkut di sini? Waduh. Wah, ada lubang di sini. Ini nyalainnya gimana flashlightnya? Oke, nggak bisa dinyalain. Halo, permisi. Oke, ada shortcut. Waduh. Saya bisa keluar map, guys. Oke, kita naik lagi ke sini ya. Oke. Cari iron ingot di sana maybe. Kita ke sana. Ini tempat yang tadi kah? Oke. Ini tempat mobil kita tadi ya. Di sini maybe. Nggak bisa. Berarti di hutan tadi ya. Oke, kita harus cari di hutan sepertinya. Oke. Oke, ada barrier di sini, nggak bisa kemana-mana. Di kuburan kah? Ini saya carinya di sebelah mana ya? Oke, saya berjalan di antara bambu. Ini ada orang. Halo, saya bisa bicara kah?
Kamu tersesat ya di sini. Kamu harus mencari fragmen untuk keluar dari sini dan masukin item tersebut ke kotak. Harus di tengah. Oke. Inikah? Oh, ini apa lagi? Oke. Oh, ada yang kebakaran di situ. Wait. Ini sih di mana sih sekarang? Kok ada tempat baru lagi? Apa ini, ada gerbang? Ada gerbang di sini, guys. Oke. Saya belum explore semua ternyata. Ada tempat baru. Oh, ada yang kebakaran di sini. Apa ini? Kita lewatin. Ini labirin kah? Oke, lolos. Tempat apa ini? Kayaknya fragmennya ada di salah satu barrier ini. Barrier lagi, barel. Oh, apa ini? Ladder dan fragment. Oh, guys, dapat fragment, guys. Oke, ini saya cek semua dulu. Cek. Oke. Saya butuh fragment. Kayaknya udah enggak ada apa-apa lagi ya. Kita langsung aja kembali. Kita kembali, guys. Kembali. Oke, kita kembali ke bapak yang tadi. Karena di situ ada tempat menaruh fragment. Di sini kah? Di tengah. Waduh, sabar. Kayaknya saya harus ganti ini dulu. Mode pocket. Kita ganti pocket ke klasik ya. Kita harus taruh di tengah katanya. Oh, nice. Di tengah sini. Oke, dapat iron. Sekarang kita bisa ke generator awal ya. Oke, itu di balik-balik bambu sini. Nice. Kita taruh di sini. Oke, di bawah kah? Di bawah atau di atas? Di atas. Oke. Pintu bangunan aneh telah terbuka. Pintu bangunan aneh telah terbuka. Yang di sini kah? Yang di dalam sini tadi? Oke. Ini kah yang dimaksud? Ini saya bisa taruhnya di mana tadi? Wait. Saya bisa taruh ini di rooted dirt, tanah yang rusak. Oke, saya mau kemana sekarang ya ini? Pintu bangunan aneh telah terbuka. Ada bangunan kah yang saya lewatin lagi? Oh, di sini ada sesuatu. Oh, ini guys. Oke, saya baru lihat lagi semuanya ini. Oke, oh apa ini? Oh, butuh tangga. Oke, kita naik ke atas. Oke, kita pasang tangganya ke atas. Oke, let's go. Nice. Di sini ada apa? Gak ada apa-apa, masuk ke sini kah? Oke. Suara apa itu, guys? Tidak, jangan bunuh aku. Ah, kok kita tiba-tiba spawn di sini? Sepertinya orang itu sudah tertangkap. Hah? Dia nggak tahu kalau sebenarnya aku... Oh, Pak Rahmat ini kenapa? Aku bisa menjebaknya. Ini siapa lagi yang ngomong? Oh, apa yang terjadi? Bagaimanakah dengan keadaanmu? Apakah masih hidup? Kita lihat lanjutannya. Apa yang terjadi sih? Saya kenapa tadi? Oh, kita spawn di sini lagi. Oke. Saya mau kemana sekarang? Kok ini kayak berubah? Oh, ini kita udah di gerbang sebelah kah? Oh iya, teman-teman, ini bambu-bambu depan. Kita udah di masuk gerbang ini. Oke, kita jelajahin kalau begitu hutannya. Saya harus cari apa di sini? Oh, ini ada sesuatu. Ada tombol. Oke, gimana? Gimana nih? Oke. Agak slow respon ya. Akhirnya ponselku ketemu. Dengan ini aku bisa pulang. Oh, ini HP kita. Waduh, ayah adik tiba-tiba hilang dari kamarnya. Ayah cepat pulang. Maksudnya gimana ini? Lah, udah. Oke, teman-teman, jadi itu tadi gameplay dari map ini. Saya masih nggak tahu apa yang terjadi di ending tadi.
Tapi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.